untuk mendukung dan melindungi main battle tank Rusia saat menggempur area perkotaan. Angkatan Darat Rusia didukung oleh alutsista berkualifikasi Tank Support Fighting Vehicle bernama BMPT Terminator. Terminator diduga juga telah dikirimkan menuju front terdepan di perbatasan Ukraina sejak bulan Februari lalu. Kendaraan tempur khusus ini dikerahkan dengan spesialisasi untuk menghadapi peperangan dengan intensitas tinggi di wilayah urban. BMPT Terminator dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Ural Vagon Zavod Rusia. Terminator dibekali dengan persenjataan berat dan proteksi tinggi untuk bertahan dalam pertempuran perkotaan. Senjata Terminator terdiri dari 4 peluncur rudal anti-tank Ataka 9M120, 2 kanon otomatis 2A42 kaliber 30mm, 2 peluncur granat AG-17D, dan 1 senapan mesin PKTM 7,62 mm koaksial. Pembangunan kendaraan tempur ini didasarkan pada sasis main battle tank T-72 yang telah banyak digunakan. Perusahaan Ural Vagon Zavod merancang Terminator berdasarkan pengalaman tempur selama Perang Soviet Afghanistan dan Perang Chechnya pertama. Dari segi spesifikasi, BMPT Terminator memiliki berat 48 ton, panjang 7,2 meter, lebar 3,37 meter, tinggi 1,94 meter serta diawaki oleh 5 orang personel. Terminator dilindungi oleh kombinasi armor komposit, armor reaktif dan baja sebagai lapisan tubuhnya. Pada saat beroperasi di medan tempur perkotaan, setiap main battle tank dikerahkan dengan dukungan 2 unit BMPT Terminator. Sedangkan apabila di luar peperangan perkotaan, rasio itu dibalik dengan 1 BMPT Terminator yang dilindungi oleh 2 unit main battle tank. Dengan perlindungan lapis baja sekelas main battle tank dan persenjataan yang kuat memungkinkan Terminator untuk menyerang hampir setiap formasi musuh saat beroperasi dalam pertempuran umum. Pada tahun 2017, pihak perusahaan meluncurkan BMPT 72 Terminator 2 dan dibangun sebagai penerus BMPT Terminator dan ditujukan untuk pasar ekspor. Terminator 2 dapat digunakan secara efektif untuk menghancurkan tank musuh, pengangkut personel lapis baja dan aset lapis baja lainnya, dan untuk menekan lokasi penembakan musuh dan infanteri menggunakan peluncur granat dan sistem senjata anti-tank. Ranpur ini ditenagai mesin diesel V-92S2 berkekuatan 1000 horsepower. Ranpur ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Kapasitas bahan bakar 1200 liter dan jangkauan operasionalnya mencapai 550 km. Di luar Rusia, BMPT Terminator telah dioperasikan juga oleh Kazakhstan dan Aljazair. Nah, apakah pertempuran Rusia-Ukraina akan melabeli Terminator sebagai alutsista yang battle-proven atau justru malah akan mengikuti jejak T-90M yang digosongkan oleh rudal panggul Ukraina? Silahkan komentar kalian.